berkesan bersama Bapak saat saya melahirkan anak pertama. Itu di Kanada, jauh dari orang tua, dan saat itu Bapak ujian, Bapak sangat peduli sekali. Momen yang paling berkesan di tahun 2013 saat saya melahirkan anak saya yang pertama. Hektik banget kondisinya. Pagi-pagi subuh dia berangkat keluar kota, pulang dari airport itu langsung ke rumah sakit every single day. Aku ingat banget waktu itu aku I cried, aku nangis, kayak I broke down because I couldn't handle it lah, basically mentally, emotionally, dan dipeluk papa gitu basically, dan dia bilang ya kayak it's okay.